Brigade Al-Qassam kembali menyerang tank-tank pasukan pertahanan Israel, IDF, yang ada di Tal al-Sultan, kota Rafah. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dinarasikan, Al-Qassam menggunakan Al-Yasin 105 untuk menargetkan kendaraan militer IDF. Terlihat seorang pejuang Al-Qassam seorang diri meletakkan Al-Yasin 105 ke bagian belakang tank Israel. Sementara di dalam tank itu sendiri disebut ada 12 tentara IDF. Akibat serangan dari jarak nol, tank Israel meledak dan tentara terbakar di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.